Melihat anaknya yang merupakan seorang anak perempuan, Jane kemudian memberinya nama Jane seperti namanya itu. Karena sebentar lagi dia akan menjadi ayah yang kemudian akan berganti nama. Di suatu malam bayinya itu diculik oleh orang asing yang membuat Jane sangat panik. Jane berusaha melacak bayinya dengan mencari di panti asuhan. Dan ia juga melaporkan orang hilang tapi tidak kunjung ketemu. Setelah itu Jane pun menjalani operasi sebagai laki-laki sebanyak 3 kali. Dan pada akhirnya Jane pun menjadi pria seutuhnya dan mengubah namanya menjadi John Still in the House. John kemudian bekerja sebagai seorang koki masak di sebuah restoran. Tapi karena mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan kerjanya, John pun memutuskan untuk berhenti dan beralih sebagai YouTuber alur cerita film. Di sanalah dia menuliskan cerita tentang kisahnya yang berjudul The Unmarried Mother. Setelah mendengarkan cerita si John itu, si bartender pun merasa bahwa cerita John ini cukup-cukup menarik. Dan sesuai kesepakatan, si bartender lalu memberikan 1 gelas minuman kepada si John secara gratis. Tapi tidak hanya sampai di situ, si bartender kemudian mengatakan kepada John bahwa dia bisa membawa John bertemu laki-laki yang sudah meninggalkannya itu. Awalnya John menolak karena merasa hal itu tidak mungkin. Tapi kemudian si bartender menyebutkan nama pengasuh di panti asuhannya itu. Dan hal itu membuat John sangat terkejut, karena dari tadi John tidak menyebutkan nama pengasuhnya. Jadi bagaimana bisa si bartender ini mengetahuinya? Si John pun sempat curiga dengan si bartender ini, karena dia banyak tahu tentang dirinya. Dia pun tertarik dengan tawaran si bartender itu untuk menemui laki-laki yang telah mengambilinya dahulu. Sebelum berangkat, si bartender memberi syarat kepada John, yaitu John harus mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Di sana John juga tahu bahwa si bartender itu bekerja dengan Robertson, yang ditugaskan memang untuk membantu John. Kemudian si John dan bartender yang merupakan agen rahasia itu menuju ke ruang bawah tanah. Ketika si agen rahasia itu menunjukkan tas waktu miliknya, akhirnya si John sadar bahwa si agen rahasia ini bukan orang biasa. Mereka pun melakukan perjalanan waktu di Cleveland, Ohio pada 3 April 1963, di mana pada tahun itu John masih menjadi Jane dan detik-detik sebelum Jane berpisah dengan pria yang telah menghamilinya. Si agen rahasia itu kemudian menjelaskan kepada si John tentang agen temporal. Dia juga menyebutkan bahwa agen temporal hanya melakukan perjalanan waktu dengan jarak 53 tahun ke masa lalu dan 53 ke masa depan. Selanjutnya John menuju ke sekolahnya dahulu saat masih menjadi Jane. Di sana John disuruh membunuh pria yang sudah menghamilinya dahulu sebelum dia bertemu dengan Jane, supaya masa lalu John bisa berubah. Akan tetapi plot twist terjadi. Tanpa disengaja John di sini malah bertemu dengan Jane yang langsung membuatnya jatuh cinta kepada Jane saat itu juga. Dan ternyata si John ini adalah pria yang telah menghamilinya di masa lalu. Mereka pun kemudian mengobrol berdua karena telah nyaman dan punya kesamaan. Akhirnya mereka pun berpacaran saat itu juga. Di tempat lain, agen rahasia yang masih menunggu John akhirnya harus meninggalkan John karena terlalu lama mengobrol dengan Jane, karena si agen rahasia ini masih punya tugas lain. Kemudian si agen rahasia itu pergi ke tahun 1970, yaitu pada kejadian Vigil Bumper yang telah kita lihat di awal film tadi. Di sana si agen rahasia melihat si Vigil yang sedang memasang bom di lokasi itu. Mereka pun sempat terlibat perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh Vigil. Dan ketika si agen rahasia itu sadar, ia mendengar suara ledakan. Ketika dia ke sana, dia melihat dirinya sendiri sedang terbakar seperti di awal film tadi. Dan ternyata orang yang terbakar itu adalah si John. Artinya, si agen rahasia yang menyamar sebagai bartender tadi juga adalah si John. Si agen rahasia itu kemudian memberikan tas waktu kepada dirinya sendiri seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Di sini kita sudah melihat 2 kali paradoks ya. Si agen rahasia itu kemudian kembali ke rumahnya pada 1964. Di sana dia menenangkan dirinya karena gagal lagi untuk menangkap si Vigil. Sementara di tempat lain, John dan Jane sedang berpacaran dan menikmati makan malam bersama. Kembali ke agen rahasia, dia kemudian mendengarkan instruksi rekamannya, lalu kemudian melakukan time travel
ke waktu di mana Jane sudah melahirkan. Di sana dia bertemu dengan Robertson, dan Robertson memberitahukan bahwa si agen rahasia ini sudah melakukan perjalanan waktu ilegal yang berakibatkan buruk pada kejiwaannya sendiri. Tapi si agen rahasia itu malah mengatakan ular melahap ekornya sendiri. Kemudian dibalas oleh Robertson yang mengatakan bahwa kau adalah anugerah, bebas dari sejarah dan bebas dari keturunan. Kedua kalimat ini merupakan kata kunci dari film Predestination ini. Lalu kemudian si agen rahasia itu menculik bayi dari Jane lalu membawanya ke tanggal 13 September 1945 di Cleveland, Ohio. Dan dia meletakkannya di panti asuhan. Jadi yang menculik bayi Jane adalah si agen rahasia itu sendiri, yang merupakan John dari masa depan. Yang hal ini memang bisa terjadi karena dia memiliki kelainan pada kelaminnya dan juga memiliki mesin waktu. Seandainya di dunia nyata pun pasti bisa terjadi, asalkan ada mesin waktu. Apakah kalian sudah mulai mual? Jika belum, mari kita lanjut. Di sisi lain, Jane dan John sedang asik melakukan cocok tanam di mobil. Lalu tidak lama si agen rahasia ini kemudian melakukan perjalanan waktu ke tanggal 24 Juni 1963 untuk menjemput John. John kemudian meninggalkan Jane dan mengatakan kepada Jane bahwa dia akan segera kembali. Di sana John mulai marah dan sedikit syok karena akhirnya dia tahu siapa pria yang menghamilinya saat masih menjadi Jane. John mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Jane karena John sangat mencintainya. Tapi si agen rahasia itu juga mengatakan bahwa dia sekarang akhirnya tahu bagaimana perasaan pria yang meninggalkannya dulu. Di sini si agen rahasia itu ternyata menipu John supaya John bisa kembali ke masa lalu untuk memenuhi takdirnya yang suatu saat akan menjadi si agen rahasia ini. Dan saat itu juga John akhirnya tahu bahwa si agen rahasia ini adalah dirinya sendiri dari masa depan. Lalu kemudian si agen rahasia itu membawa John ke tanggal 19 Agustus 1985 di markas Biro Temporal, yaitu untuk bertemu dengan Robertson. Di sana John menjalani perawatan dan akan disiapkan sebagai agen temporal profesional. Agen rahasia itu kemudian memberitahukan bahwa perangkat di tas waktunya akan segera dinonaktifkan karena si agen rahasia ini memutuskan untuk pensiun. Tapi si agen rahasia itu masih merasa kecewa karena belum bisa menangkap Fiesel dalam pengeboman di masa depan. Dia kemudian minta untuk pensiun di New York pada tanggal 17 Januari 1975. Dan tempat itu ternyata sangat dekat dengan lokasi kejadian Fiesel Bumper. Lalu sebelum pergi, si agen rahasia kemudian menyimpan rekamannya di kamar John yang nantinya akan menjadi pemandu misinya. Sedikit info, agen rahasia itu harus selalu membuat catatan suara agar dia tidak lupa dengan misinya. Saat tiba di rumahnya, si agen rahasia pun membuka beberapa bukti baru yang diterima dari Robertson. Di sisi lain, John yang sudah pulih sekarang sudah resmi menjadi agen temporal. Dia kemudian mendengarkan catatan misi dari rekaman si agen rahasia yang merupakan dirinya di masa depan. Kembali ke si agen rahasia yang kini menjadi seorang penulis, tapi dia masih merasa gelisah karena terganggu dengan pengeboman yang dilakukan oleh Fiesel. Si agen rahasia itu kemudian melihat kembali beberapa berkas dari Fiesel Bumper, dan akhirnya dia menyadari di lokasi dari Fiesel Bumper tersebut. Dia pun mendatangi Fiesel Bumper yang ada di tempat laundry. Dan suatu hal yang mengejutkan bahwa Fiesel Bumper itu adalah si agen rahasia yang sudah tua. Fiesel Bumper ini menjelaskan bahwa dia sudah mencegah beberapa kejadian dan menyelamatkan nyawa, seperti mencegah tumpahan bahan kimia di Chicago pada tahun 1970 yang menyelamatkan 324 nyawa. Dia juga telah menyelamatkan 3027 nyawa di pabrik senjata di Hayes pada tahun 1968 karena dia berhasil mencegah serangan dari teroris yang ada di sana. Tapi menurut si agen rahasia, Fiesel Bumper itu yang melakukan pengeboman yang bahkan membunuh 10.000 orang tidak bersalah di masa depan. Kemudian Fiesel Bumper yang sudah tahu pada si agen rahasia itu memberitahu bahwa semua ini adalah paradoks, di mana semua yang terjadi pada mereka akan terjadi lagi seterusnya. Jika dilihat dari gerak-geriknya, si Fiesel ini memang sudah mengalami masalah kejiwaan, yang dimana tadi sudah diperingatkan oleh Robertson. Fiesel juga mengatakan bahwa Robertsonlah dalang dari semua ini, dan jika si agen rahasia ini membunuh Fiesel,
maka si agen rahasia ini akan menjadi Fiesel Bamber selanjutnya. Tapi karena si agen rahasia ini sudah sangat emosi dengan Fiesel Bamber, dia pun menembaknya secara bertubi-tubi. Di akhir film, agen rahasia mulai stres mengingat apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu dan di masa depan. Dan ya, benar kata si Fiesel, si agen rahasia ini akan menjadi the next Fiesel Bamber. Karena faktanya, Fiesel Bamber adalah agen rahasia itu sendiri ketika ia sudah tua. Dan film pun selesai. Oke, regangkan otak kalian terlebih dahulu. Jadi film ini menceritakan tentang paradoks kekal yang akan terputar terus-menerus tanpa henti. Jika kalian ingat perkataan sang agen yang mengatakan ular melahap ekornya sendiri, itu berarti bahwa dia harus membunuh dirinya sendiri jika ingin mencegah Fiesel Bamber. Itu hanya menurut Mimin ya, jika kalian punya versi silakan komen di bawah. Jadi jika ingin mencegah Fiesel, John atau agen rahasia harus dibunuh atau bunuh diri. Oke, sekian dulu dari Mimin. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah dan sampai jumpa.